Guys, welcome back to my channel. Hari ini kita mau review Dior Mini ya. Mini ini sekitar, coba ya. Ini dari depan, dari samping, belakang, ini bawahnya, ini handle-nya. Untuk mini dalamnya seperti ini ya guys. Ini ini strapnya. Dia ada satu pocket ya, pocketnya di dalam. Pocketnya di dalam, pocketnya ada zippernya. Ini muat apa? Coba ya. Ini ada bifold. Tapi isinya cuma sampai segini aja, guys. Handphone masuk sih, handphone masuk. Ya, mungkin tambah card holder. Karena nambah ya. Bisa tambah power bank atau boleh masuk lipstick mini ya, boleh. Oke, masih bisa masuk handphone satu. Rumi juga ya. Oke. Kalau yang mini ininya cuma flap gitu sih. Ini cuma. Guys, ini kecil-kecil cabai rawit ini. Isinya lumayan sih. Lumayan ya. Lumayan. Iya benar. Coba kita pasang strap. Ini detail strapnya ya. Nanti kalau ada yang mau beli mungkin bisa. Ada CD-nya, ada tulisannya CD. Bisa taruh di sini. Oke guys, kira-kira kalau dipakai seperti ini. Ini ada. Jadi di sininya dia tetap ada chainnya biar apik, apa cantik gitu ya. Girly. Ini guys, cantik guys. Ya. Mau diselempang, nah, oke ya, segini oke lah ya, nggak terlalu kecilan. Saya tingginya 165 cm, jadi bisa untuk nutupin perut. Oke kan? Atau mau di ini juga oke. Ini detailnya ya, di sini ada tuh ada embossnya CD. Ini LGHW sih, light gold hardware, jadi dia nggak terlalu shiny sih. Nih kalau masih bagus dia masih menol-menol ininya, tepat puffy banget, cantik banget. Bawahnya ada empat. Yeah. Oke, okay, handle-nya oke okay banget nih kalau dipakai. Ini ya guys, sekali lagi kalau melihat dalamnya ada logo Christian Dior di dalamnya sini. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau mau ditanya, ada yang mau ditanyain bisa komen di bawah.
atau mau cek koleksinya bisa di Miura Branded IG ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.